Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo angkat bicara perihal rencana putra bungsunya Kaesang Pangarep untuk maju sebagai Depok pertama. Sebagai orang tua, Jokowi menyatakan akan merestui dan mendoakan sang anak. Meski begitu, Jokowi mengaku belum mengetahui secara pasti kebenaran Kaesang untuk maju dalam Pilwalkot Depok. Terlebih, Kaesang telah berkeluarga dan memiliki tanggung jawabnya sendiri. Jokowi pun meminta agar isu terkait dengan majunya Kaesang dalam Pilwalkot Depok dikonfirmasi langsung ke putra bungsunya itu. Ini loh, saya itu terbiasa ya. Terbiasa kalau yang namanya anak sudah berkeluarga. Saya punya anak, sudah berkeluarga, itu tanggung jawabnya ada sudah di mereka. Kalau saya ditanya, saya pasti memberikan saran. Tapi kalau saya ditanya, saya tidak memberikan saran. Ditanyakan langsung ke Kaesang. Pak, soal ekspor vaksin laut dong, Pak. Pak Jokowi, Pak. Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan.